kepada seluruh anggota masyarakat yang baru saja kembali dari bepergian, mohon sekali lagi agar melakukan karantina mandiri 5 kali 24 jam sebagai bentuk tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita. Terutama kepada kantor-kantor yang pegawainya melakukan perjalanan antar batas daerah selama libur Idul Fitri, agar mewajibkan pegawainya melakukan karantina mandiri sebelum kembali ke kantor. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semangat pulih, semangat bangkit, semangat berkreasi untuk Indonesia yang lebih baik. Bangkit, kita bangsa yang tangguh. Ya, selama satu jam ke depan, KB akan menemani Anda dalam dialog produktif kabar KB setiap tema, terus kencangkan protokol kesehatan. Acara ini disiarkan langsung dari Media Center KPCPEN Jakarta bersama saya, Gesmi Sitanggang. Ya, pemerintah Indonesia telah memberlakukan larangan mudik dalam perayaan Idul Fitri tahun 2021 ini. Larangan mudik ini dilakukan untuk mencegah dampak buruk dari penyebaran virus COVID-19. Sebelum tema pembahasan ini kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat informasi selengkapnya dalam video berikut ini. Penambahan kasus COVID-19 kerap terjadi beberapa kali setiap libur panjang. Hal ini juga berlaku untuk libur Idul Fitri dan periode mudik Lebaran. Meski pemerintah melarang mudik Lebaran pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, aktivitas masyarakat meningkat cukup tinggi. Pasca Idul Fitri ini, mari kita jaga bersama. Masyarakat diharapkan patuh kepada himbauan-himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah pusat dan tokoh-tokoh yang ada di daerah. Lakukan karantina mandiri di tempat masing-masing. Posko yang ada di tiap-tiap desa dan kelurahan bisa efektif bekerja keras selama 1-2 minggu ke depan untuk melakukan pengawasan kepada mereka yang kembali dari bepergian. Adanya peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama libur Lebaran dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah pusat dan daerah bekerjasama menyiapkan kebijakan dan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya lonjakan pasca mudik. Partisipasi dari seluruh komponen masyarakat menjadi kunci penting untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Untuk itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk terus menjaga protokol kesehatan agar penyebaran virus corona bisa ditekan dan terus menurun seturut berjalannya vaksinasi COVID-19. Ya, Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan terjadi kenaikan kasus positif virus corona sebesar 37 hingga 93%. Selain itu, persentase kematian juga meningkat seusai libur panjang sebesar 6 hingga 75%. Oleh karenanya, pemerintah mengambil kebijakan larangan mudik yang dimulai pada 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 guna menekan angka penyebaran virus COVID-19. Seberapa besar kekhawatiran pemerintah mengatasi pandemi di tengah perayaan libur Lebaran? Dan bagaimana strategi pemerintah di tengah pelonggaran aktivitas tetapi juga mampu menekan kurva peningkatan kasus COVID-19? Saya akan membahasnya pada tema hari ini dengan menghadirkan Dr. Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Ya, selamat siang Pak Sony. Sudah terdengar siang, jelas suara Mbak saya? Sudah, terima kasih. Selamat siang Mbak Gesmi, Prof. Sujatmiko, dan Dr. Lia. Baik, selanjutnya juga ada Dr. Lia G. Partakusuma, selaku Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, PERSI. Selamat siang, Dok.
Sudah mendengar dengan baik suara saya? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gesmi, ada Prof. Miko dan juga Pak Sony. Mm-hmm. Selamat siang. Baik, selain itu kita juga akan mendengarkan penjelasan dari Prof. Sujat Miko, selaku Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia. Selamat siang, Prof. Miko. Suara saya terdengar baik, Prof. Prof. Miko. Prof. Miko sepertinya masih di mute, boleh? Ya, apakah ya. Suara saya cukup jelas? Sudah terima cukup kasih, jelas, Mbak. Sudah baik. Prof. Miko, apa kabar, Prof? Baik, Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sebelum kita memulai dialog hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa semua kru yang bertugas saat ini telah menjalani protokol kesehatan memakai masker dan juga telah melalui tes swab. Dan saya ingatkan kembali bagi rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk para narasumber kita, rekan media dapat mengirim pertanyaan melalui aplikasi Slido dengan tagar hashtag disiplin prokes. Jangan lupa sertakan nama dan media Anda berasal, serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Ya, langsung saja kita akan bertanya kepada Pak Sony, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Ya, Pak Sony ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan landasan mengenai larangan mudik Lebaran di tahun 2021 ini, Pak Sony. Karena tadi kita sudah melihat sebenarnya tayangan bagaimana pemerintah berusaha untuk melakukan pelarangan-pelarangan mudik, namun masyarakat sepertinya masih saja bandel. Baik, terima kasih Mbak Gesmi. Jadi, dalam penanganan pandemi ini termasuk kebijakan peniadaan atau larangan mudik, semua keputusan yang diambil oleh pemerintah termasuk Satgas itu didasarkan pada kajian ilmiah, pada data dan fakta. Kita belajar dari pengalaman libur panjang sebelumnya dan terbukti bahwa 4 kali libur panjang di 2020 menunjukkan adanya lonjakan kasus. Lonjakan kasus selalu diikuti oleh lonjakan kematian. Mengapa terjadi lonjakan kasus? Nah, perilaku masyarakat pada saat libur panjang itu cenderung meningkat mobilitasnya. Pada peningkatan mobilitas selalu diikuti oleh penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Paling tidak minimal berkerumun akan terjadi. Jadi dari 3M yang kita kenal, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun, setidaknya menjaga jarak dan menghindari kerumunan itu yang paling sulit dilakukan ketika terjadi mobilitas secara masif. Oleh karenanya pada saat ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan atau 3M tadi, potensi penularan meningkat sehingga terjadi peningkatan kasus, lonjakan kasus, bukan hanya peningkatan tapi lonjakan kasus. Dan akibatnya menyebabkan ya beban di pelayanan kesehatan kita meningkat drastis, angka kematian menjadi tinggi. Oleh karenanya belajar dari pengalaman kita di masa lalu dan juga belajar dari pengalaman banyak negara, apabila terjadi pelonggaran mobilitas, walaupun kinerja dalam penanganan pandeminya sudah sangat baik, itu ternyata tidak ada satu negara pun yang kebal. Ya, setelah first wave, mereka justru mengalami second wave akibat ada pelonggaran. Dari situ, kita pemerintah atas arahan presiden juga memutuskan untuk meniadakan mudik. Demikian Mbak Gesmi. Iya, baik. Pak Sony, memang kalau kita lihat pelarangan sudah dilakukan, himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan itu sudah digaungkan sejak lama. Karena ini pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun, kita tahu. Tapi masyarakat tampaknya bosan atau memang mereka lebih mengutamakan hasrat ingin mudik bertemu keluarga. Karena kalau kita lihat di pandemi awal-awal sekali memang itu keterbatasan ya, karena mereka tidak bisa sama sekali untuk melakukan mobilitas. Sekarang karena mobilitasnya sudah mulai sedikit dilonggarkan, justru mereka menjadi lengah. Nah, Pak Sony bisa dijelaskan, sejauh ini kan sudah dilakukan penyekatan, sedikit mengenai hasil operasi penyekatan yang sudah dilakukan sejauh ini bagaimana? Sangat efektif ya, kalau kita perhatikan bagaimana kondisi transportasi
pasca atau selama masa peniadaan mudik itu turun secara drastis, baik untuk angkutan darat, laut, penyeberangan sungai dan danau maupun angkutan udara. Bahkan angkutan darat itu turun sampai 93%. Angkutan darat pun turun di atas 70%. Jadi memang efektif untuk meniadakan mudik. Tetapi memang masalahnya, tantangannya ada kecenderungan orang berpikir itu selama masa pelarangan atau peniadaan mudik 6-17 Mei itu orang tidak boleh mudik. Tetapi di luar itu oleh orang boleh mudik. Padahal esensi dari peniadaan mudik adalah membatasi mobilitas. Tanggal berapapun bukan menjadi soalnya. Yang paling penting adalah jangan melakukan mobilitas. Nah ini ada peningkatan memang sebelum periode peniadaan mudik. Jadi sebelum tanggal 6 Mei memang cenderung ada kenaikan mobilitas penduduk. Dan di sana jumlah orang yang melakukan mudik cenderung lebih banyak dibanding pada tanggal pelarangan mudik. Tetapi jumlahnya pun masih bisa kita tekan. Jadi sesuai dengan penelitiannya Litbangkom kan jelas bahwa kalau tidak ada larangan 33% orang akan mudik. Tapi setelah ada larangan turun jadi 11%, setelah ada sosialisasi turun jadi 7%, dan bahkan dalam pelaksanaannya ternyata hanya antara 1,5 sampai 2 juta orang yang melakukan mudik, dan itu kan jauh lebih kecil daripada perkiraan yang kemungkinan 4-7% orang akan melakukan mudik. Jadi tetap sangat efektif gitu, Mbak. Sangat efektif dengan adanya larangan mudik ini. Tapi apakah sebenarnya operasi ini berhasil meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan juga melakukan protokol kesehatan, Pak? Karena kita tahu kalau sudah berkumpul bersama keluarga itu kadang suka abai gitu. Tiba-tiba udah nggak pakai masker aja, lupa cuci tangan lagi. Biasa kalau lebaran kan sering banyak makanan. Nah akhirnya kan suka icip-icip makanan. Nah ini bagaimana, Pak Soni? Ya, jadi kami sebetulnya sudah mensosialisasikan bagaimana lebaran yang aman ya. Karena potensi penularan itu bukan hanya karena mobilitas yang tinggi melalui mudik tadi, potensi penularan juga kalau dia berkerumun. Makanya mobilitas tadi bisa kita batasi, tetapi di sisi lain kita punya tantangan kemungkinan adanya mobilitas internal. Ya makanya kan kami sudah ingatkan Satgas daerah bahwa ada potensi kerumunan di tempat wisata, di tempat perbelanjaan, pasar, dan seterusnya. Nah, itu harus sangat diamati dan diawasi dengan baik. Lalu yang kedua, kami kan berkali-kali menyampaikan sebaiknya tidak melakukan silaturahmi secara fisik. Karena bagaimanapun juga ketika bertemu dengan keluarga, itu pengabaian terhadap protokol kesehatan paling mudah. Orang itu cenderung justru abai ketika dia merasa aman dengan orang yang dekat. Nah, padahal ini bertemu dengan keluarga yang tidak satu rumah, sehingga potensi penularan juga menjadi tinggi. Artinya, kebijakan peniadaan mudik harus diikuti oleh kesadaran masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan. Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu yang paling berisiko adalah makan bersama. Karena sudah pasti dalam makan bersama itu tidak menggunakan masker. Dan kemungkinan orang berbicara juga menjadi tinggi dalam jarak yang cukup dekat. Jadi kan sebetulnya kenapa orang memakai masker, kenapa orang harus menjaga jarak, jangan berkerumun, serta mencuci tangan. Itu kan secara ilmiah sudah dibuktikan, itulah pencegahan terbaik agar seseorang atau kita semua tidak tertular COVID-19. Jadi sebetulnya upaya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat itu sudah dilakukan berkali-kali. Dan kami juga meminta peran dari Satgas daerah untuk mensosialisasikan hal yang sama. Ya, makan bersama ini sepertinya suatu esensi ya dari lebaran. Kayak kalau nggak makan bersama itu rasanya memang kurang. Tapi lagi-lagi memang masyarakat sudah dihimbau ya sebenarnya ya Pak Sodi untuk tidak melakukan hal tersebut agar bisa menekan lonjakan angka positif COVID. Tapi kalau kita lihat banyak memang yang akhirnya memutuskan baik saya tidak akan mudik ke kampung halaman karena adanya larangan untuk mudik tersebut. Tapi bagaimana nih Pak Soni, karena kan sekarang banyak juga wisata-wisata yang sudah dibuka tempat-tempat wisata. Kita tahu juga ada informasi seperti di Ancol gitu, semua masyarakat malah pergi ke Ancol. Banyak wisata-wisata yang ramai, yang sebelum lebaran pun juga pusat-pusat perbelanjaan seperti di Tanah Abang itu ramai sekali.
Nah, ini bagaimana kesiapan Satgas dalam penanganan kasus setelah libur panjang ini dan juga setelah lebaran, suasana lebaran ini terjadi? Ya, jadi begini, selalu akan ada tantangan di periode apapun. Jadi memang kami sudah mengimbau kepada Satgas dan juga pengelola tempat wisata. Bagaimanapun juga tidak mungkin kita menutup semua aktivitas. Karena dengan menutup semua aktivitas, ekonomi tidak bergerak. Rakyat bukan hanya berisiko terpapar COVID, tapi juga berisiko terkapar PHK. Ya. Ekonomi harus tetap bergerak. Tetapi kami selalu mohon, ya, disinilah pentingnya perubahan perilaku. Pertemuan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi itu terjadi apabila para pelaku ekonomi itu melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ya, jadi kami menetapkan protokol kesehatan itu tidak main-main karena didasarkan pada kajian dan juga evidence base, ya. Jadi misalkan kami selalu mengingatkan Satgas daerah, mengingatkan tempat-tempat pengelola wisata, walaupun mereka buka, tetapi mereka jangan sampai melampaui kapasitas 50% dan hanya boleh buka di wilayah untuk zona hijau dan kuning. Sedangkan di zona merah dan orange, mereka dilarang untuk buka. Tempat-tempat publik dilarang untuk beroperasi. Nah, kemudian yang jadi masalah kadang-kadang mereka menjual karcis misalkan di lokasi sehingga orang tidak tahu kan. Orang itu punya rencana untuk berwisata, itu kan nggak tahu siapa saja yang akan datang ke sana, berapa banyak orang yang akan datang, apakah terjadi kerumunan atau tidak. Oleh karenanya, untuk bisa membatasi, pengelola wisata misalnya bisa saja menjual tiket secara online dan tahu kan berapa penjualan yang terjadi pada hari itu dan akan berhenti ketika penjualannya sudah mencapai angka 50%. Atau dalam beberapa kebijakan, tempat wisata hanya boleh diisi oleh 30% dan seterusnya. Jadi harus ada adaptasi kebiasaan baru. Jangan kemudian tetap melakukan kebiasaan lama, tapi harapannya bisa mematuhi protokol kesehatan. Ya sulit kalau berharap menjual tiket di loket, semua orang datang, orang kan nggak ada yang ekspektasi bahwa, nggak punya ekspektasi bahwa, oh ternyata pada saat yang bersamaan orang begitu banyak. Seperti di Tanah Abang itu kan, tumpukan orang terjadi karena semua berpikir, oh mungkin hari yang baik saya untuk belanja. Dan tidak berpikir akan menumpuk seperti itu mungkin. Makanya dari pengelola sendiri harus ada strategi-strategi, harus ada upaya adaptasi kebiasaan baru sehingga aktivitas usaha bisa jalan tetapi protokol kesehatan betul-betul bisa dilaksanakan. Baik, adaptasi kebiasaan baru sebenarnya dari pihak wisata sendiri juga sudah menerapkan ya untuk pembatasan masuknya para wisatawan-wisatawan. Tapi lagi-lagi memang masyarakat di sini kita harus sadar dan kita harus mau menempatkan diri kita di masa pandemi ini. Jadi jika tidak urgent sebaiknya memang harus di rumah saja gitu. Karena kan kita lebih aman di rumah, bisa bersilaturahmi sekarang sudah gampang, bisa virtual seperti saat ini kita juga bisa berbicara, diskusi secara virtual. Nah selanjutnya, penjelasan, kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Lia Partakusuma selaku Sekjen Perhimpunan Pers Rumah Sakit Indonesia Persi. Ya, Dr. Lia. Dr. Lia, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Soni bahwa pemerintah sebenarnya sudah menghimbau berkali-kali kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, larangan mudik sudah digaungkan juga. Nah, tapi kan kita tidak bisa menghindari bahwa masyarakat itu ada saja yang abai. Nah, sekarang kalau informasinya hari ini merupakan salah satu adalah puncak dari arus balik. Nah, dari rumah sakit sendiri, dokter, apakah sudah ada kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang cukup signifikan pada pasca libur hari raya kemarin di seluruh rumah sakit yang ada? Ya, terima kasih Mbak Gesmi. Ya. Jadi sebagai informasi, jumlah rumah sakit di Indonesia itu ada sekitar 3.034 dan hampir 1.000 itu mempunyai SK ditunjuk sebagai rumah sakit COVID ya. Nah, di antara ini memang saat ini kalau dalam laporan seluruh rumah sakit tersebut, BOR yang ada itu kurang lebih memang masih sekitar 30% atau di bawah 30%. Nah, tetapi kalau kita lihat per provinsi, itu sudah ada beberapa provinsi yang memang menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan gitu. Ada beberapa provinsi yang naiknya tuh lebih dari 50%.
ya, yaitu Provinsi Aceh dan Sulawesi Barat. Ini mereka bisa menaik, bahkan Aceh itu bisa lebih dari 100% kenaikan pasien COVID-nya. Kemudian ada juga yang di bawah 25-50% itu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Riau. Serta yang 10-24% Babel, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jambi. Yang lain itu masih ada peningkatan seperti Bengkulu, Sumsel, dan Jogja, tapi masih di bawah 10%. Nah, artinya setiap jumlah kenaikan, kita tahu bahwa dari 100% pasien COVID, itu memang 80% rata-rata ya, kalau yang lalu, dari data yang lalu, 80% memang tanpa gejala, memang tidak membutuhkan perawatan. Tetapi 20% itu pada umumnya ada gejala ringan, sedang, maupun berat. Dan 5% diantara itu membutuhkan perawatan yang khusus. Jadi artinya, kalau makin banyak jumlah pasien yang positif COVID, bisa dipastikan jumlah orang yang harus dirawat semestinya juga naik. Nah, jadi ini merupakan indikator. Nah, sehingga kami memang sudah sekarang ini hampir tiap minggu, bahkan sampai dua kali seminggu, kami rumah sakit ini dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan untuk diberikan informasi mengenai kesiapan atau kesiapsiagaan yang harus kita tunjukkan gitu, dan kita siapkan. Beberapa waktu yang lalu kan angka sudah mulai turun ya, Mbak Gemis, ya, sehingga tempat tidur COVID yang semula kita memang sudah peruntukkan, ada beberapa yang sudah kita putar kembali menjadi non-COVID. Nah, memang pernah kita punya angka tempat tidur yang luar biasa. Yang sebelumnya kita cuma punya ruangan isolasi itu 3.000-an, 3.500. Ada waktu peak kemarin itu sampai 78.000 tempat tidur isolasi. Bayangkan tuh, Mbak Demis. Dan sekarang huniannya itu adalah sekitar 30%. Nah, dan kasus per hari memang kan sekitar 4.000-an ya sekarang ya. Tapi kalau naik terus, nah kalau sampai misalnya sampai 7.000, 8.000 pada waktu yang bersamaan, itu pasti rumah sakit itu kolaps dan tidak bisa membantu dengan maksimal. Nah, itu yang khawatirkan. Apalagi kalau dalam waktu bersamaan. Nah, iya, memang kalau kita lihat kondisinya sekarang, sebenarnya memang sudah dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan. Karena kan tidak bisa ya kita memastikan bahwa kita bisa melakukan protokol kesehatan. Dan kalau dikhawatirkan, kalau kita bisa melihat kondisi seperti di India sendiri ya, dokter, kan ini karena adanya perayaan keagamaan, tidak jauh berbeda dengan perayaan Lebaran yang kita lakukan. Ya, semoga saja memang tidak sampai seperti India. Tapi seandainya pun kondisi terburuk, apakah tenaga kesehatan dan kapasitas kamar sudah mencukupi untuk penanganan COVID-19 di seluruh rumah sakit, dok? Ya, jadi kalau kita lihat, yang kita khawatirkan adalah virus ini makin lama, makin cepat menular, dan makin menyebabkan kematian. Kalau kita lihat jumlah kasus, memang sekarang ini datanya rendah. Tetapi kalau angka kematian, ya kita angka kematian kita 172 pasien per hari, naik jadi 2,77%. Artinya apa? Kita khawatir banyak teman-teman yang mungkin bergejala tetapi tidak mau ke rumah sakit. Itu salah satu asumsi ya. Dan yang kedua, yang kita khawatir cepat sekali menimbulkan kematian. Dan yang tempat tidur ini, kita kan bagi dua. Ada tempat tidur yang biasa, isolasi, ya tempat tidur rawat inap biasa, ada juga yang ICU. Nah, yang berat ini, itu harus pakai ICU. Nah, kalau memang tempat tersebut dibutuhkan lebih banyak, seperti yang sekarang ini ada, ya itu akan kewalahan rumah sakit. Jadi data yang tadi saya sebutkan beberapa provinsi yang meningkat ini, itu sudah mulai terlihat, Mbak Gemis, bahwa ICU di sana itu sudah tinggi, bahkan ada yang sampai melebihi kapasitas di provinsi-provinsi yang tadi saya sebutkan, lebih dari 50% pasiennya itu meningkat. Di sana ICU sudah ada yang bahkan sampai tidak bisa menampung lagi pasien. Gitu. Jadi yang kita khawatirkan, jangan sampai satu kasusnya itu meningkat tiba-tiba, kedua berat-berat gitu. Yang 5% ini adalah asumsi yang lama nih, bahwa varian lokal yang lama ini kira-kira 5% yang harus dirawat. Nah, tapi kalau seperti di India yang kita tahu bahwa dia punya angka virulensinya mungkin yang lebih ganas atau menyebabkan kematian yang lebih tinggi, menyebabkan kesakitan lebih berat, ini akan mengganggu juga. Dan kalau sudah seperti ini, rumah sakit akan sulit
Nah, kita sebetulnya sih memang punya ini, punya rambu-rambu. Jadi kita di rumah sakit ini dibagi, ya ada merah, kuning, dan hijau. Itu berdasarkan bor. Kalau bornya lebih dari 80% untuk COVID, artinya serta-merta kita harus punya 40% tempat tidur biasa dan 25% tempat tidur untuk ICU. Itu otomatis. Jadi rumah sakit semua harus menyiapkan tempat tidur tersebut dan merubah, mengkonversi tempat tidurnya. Jadi 40%. Kalau dia 60-80%, maka 30% tempat tidur isolasi dan 15% ICU. Serta kalau di bawah 60, biasanya 20% saja untuk biasa dan 10% untuk COVID ICU. Tetapi kan itu tidak mudah, Mbak. Karena sekarang ini kan pasien-pasien non-COVID juga sebetulnya cukup banyak. Yang lalu mereka khawatir ke rumah sakit, sekarang mereka sudah datang ke rumah sakit untuk non-COVID. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada penambahan kebutuhan yang tinggi, maka pasien COVID lah yang nantinya akan dikorbankan. Terpaksa mereka harus pulang gitu. Kan ini juga tidak fair gitu ya. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan jangan sampai masyarakat euforia. Jumlah pasien COVID atau jumlah positif COVID itu akan berbanding lurus dengan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit. Jadi itu yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai dianggap bahwa mungkin itu juga yang sembuh banyak. Memang yang sembuh banyak. Tetapi kita pikirkan, kalau seperti di India, yang memang virusnya sendiri sudah menjadi satu perhatian khusus, sudah VOC dan tidak bisa diapa-apakan lagi, atau semuanya harus masuk ICU, itu bagaimana rumah sakit? SDM-nya bagaimana? SDM untuk ICU kan beda. Dokter, perawat, dia harus khusus. Kita harus begitu awal masuk COVID pun, tenaganya sudah harus khusus. Jadi akan banyak sekali SDM. Nah, itu kalau bisa diperhatikan. Belum lagi kalau penularan tinggi, SDM rumah sakit pun bisa tertular. Seperti yang kemarin. Yang lalu itu banyak terjadi SDM kolaps. Karena apa? Tidak bisa melayani karena mereka sendiri tertular COVID. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang memang harus kita pikirkan. Bukan hanya sekedar, oh nanti kalau itu pun cepat sembuh gitu. Enggak. Tapi yang sekarang ini yang harus diwaspadai adalah mutasi virusnya sendiri maupun juga ketersediaan tenaga ya, yang tidak mudah kita dapatkan. Ya. Seperti itu. Baik, Dokter Lia. Memang tadi seperti Dokter Lia sampaikan bahwa masyarakat seharusnya tidak perlu harus terlalu mengikuti euforia yang ada saat ini. Kita tidak perlu, tidak harus menjadi manusia yang egois saat ini hanya karena untuk memikirkan kesenangan pribadi. Karena jika kita tidak menjaga diri kita sendiri, itu sama saja kita membahayakan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya kita akan masuk berdiskusi dengan Profesor Sujatmiko selaku Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia. Ya, Prof. Miko, tadi kita sudah mendengarkan tadi paparan dari Dr. Lia, Pak Sodi, bahwa ketersediaan rumah sakit, kamar-kamar di beberapa daerah juga sudah mulai minim. Dan juga dari Pak Sony mengatakan bahwa protokol kesehatan sudah selalu disosialisasikan. Dan juga larangan juga sudah selalu dilakukan. Nah ini Prof, bagaimana cara memonitor kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan khususnya setelah libur lebaran ini? Iya, jadi kita berharap jangan sampai keluarga kita, apakah orang tua kita atau om kita, saudara kita, ada yang sakit COVID, sakit berat, masuk rumah sakit, masuk ICU kemudian meninggal, amit-amit. Ya, jangan sampai saudara-saudara kita. Dan oleh karena tadi, saya setuju dengan apa kata Dr. Lia dan juga apa Pak Sony tadi, bahwa batasi mobilitas dan batasi kerumunan dimanapun. Barangkali kalau boleh slide saya ditayangkan supaya memudahkan komunikasi. Jadi pertama, jangan berkerumun dimanapun, baik pemudik maupun yang tidak mudik. Yang pemudik bisa berkerumun di kereta api, bisa berkerumun di bis, bisa berkerumun di pesawat udara, bisa di kapal laut, ya bisa tempat wisata. Yang tidak mudik juga jangan berkerumun di mal, di pasar, di sekolah, atau di tempat wisata. Kenapa? Karena berdasarkan data yang dari Satgas COVID, kalau saya hitung dari 10,4 juta orang Indonesia yang diswab, 1,7 juta positif. Apa artinya? Kalau kerumunan-kerumunan tadi di bus, di pesawat terbang, di kereta api, di semua di swab ya, atau di pasar, di wisata, itu kalau ada 6 atau 7 orang itu satu positif dan mereka tanpa gejala, sehingga
dia santai-santai ngomong-ngomong ya, bisa menularkan orang lain, apalagi di kerumunan itu ya, mau di pesawat, mau di apa, di kereta api, cenderung ada yang memakai maskernya melorot, ada yang longgar, ada yang maskernya terlalu tipis, rame-rame berbicara, tertawa, bahkan kalau di tempat wisata ada yang tidak memakai masker sama sekali, sehingga virus-virus itu bisa menyebar dari hidung dan tenggorokan orang-orang yang sebenarnya positif ya, nanti yang positif yang tapi tidak terdeteksi. Nah, ada yang beralasan, oh saya sudah divaksin COVID 2 kali kok, kan aman berkerumun di kantor, berkerumun di pesawat, berkerumun. Tidak betul, janganlah berkerumun. Pokoknya jawabannya jangan berkerumun. Kenapa? Kan sudah divaksin. Perlindungan vaksin COVID pada uji klinik di Bandung hanya sekitar 65%. Artinya, kalau ada 100 orang, 35 orang masih bisa terkena COVID. Tetapi memang uji klinik, uji yang Balitbang tahun 2021 mengatakan perlindungannya sampai 94%. Oke, artinya apa? Kalau yang sudah divaksin COVID 2 kali, syaratnya harus 2 kali, itu masih ada dari 100 orang, ada 6 sampai 35 orang yang masih bisa tertular COVID. Oleh karena itu nomor 1, jangan berkerumun dimanapun. Gitu-gitu kita Mbak Gesmi. Slide kedua barangkali, silakan. Nah, slide kedua please. Ya, jadi wah tapi saya sudah tes genos, sudah swab antigen, sudah PCR hasilnya negatif, kan berarti saya tidak bisa menularkan orang lain. Saya di perjalanan juga mungkin tidak akan tertular, saya sudah kebal. Tidak betul. Walaupun Bapak Ibu sekalian sudah hasil tesnya negatif, kalau berkerumun masih bisa tertular ke orang lain. Kenapa? Karena hasil tes negatif artinya bahwa sampai hari Bapak Ibu dites tadi belum tertular virus corona, bukan berarti Anda kebal terhadap virus COVID. Jadi yang negatif berarti pada waktu dites belum ada virus corona yang masuk dan bukan berarti kebal. Dan berarti selama di perjalanan berangkat maupun pulang ya, yang bagi pemudik maupun yang tidak mudik, dari rumah ke mall kemudian ke tempat wisata, bisa tertular. Karena tes genos, swab antigen dan PCR bukan mengukur kekebalan Anda, tetapi untuk mendeteksi apakah Anda sudah tertular virus corona, dan kemampuan tes tersebut itu bervariasi antara 80 sampai 95%. Tidak ada tes yang 100%. Apa artinya? Kalau ada 100 orang yang negatif, kemungkinan 5 sampai 20 orang sebenarnya positif, tapi belum atau tidak terdeteksi oleh tersebut, sehingga selama di perjalanan mudik tadi, baik di pesawat, di kereta api, di bis, ya, kemudian dalam perjalanan dalam kapal laut atau wisata, tanpa disadari dia bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Mm-hmm. Boleh slide berikutnya? Tidak ada pertanyaan bagi sini? Yeah. Slide berikutnya mungkin menjelaskan lagi ya. Mm-hmm. Nah, jadi kalau di kereta api, di bis, di kapal pesawat udara, kan posisi duduknya sudah diatur, sudah berjauhan. Kami juga sudah tes genos, sudah swab antigen, ya, PCR-nya negatif. Apakah sudah duduk diatur berjauhan itu masih bisa tertular? Kami juga pakai masker, masih bisa, ya. Tadi karena apa tadi? Karena kepekaan tes tersebut hanya sekitar 80 sampai 95%. Artinya dalam gerbong kereta api itu atau dalam bus itu, dalam pesawat itu, ada orang yang seolah yang negatif. Ya, tapi seolah-olah negatif, sebenarnya dia tuh antara 5 sampai 20 orang itu positif, tapi belum bisa terdeteksi oleh alat itu. Nah, di dalam ruang tertutup, kereta api, bis, kapal, pesawat udara, dengan perjalanan 1 jam atau yang lebih, maskernya ada yang melorot, ada yang longgar, ada yang terlalu tipis, maka orang-orang tersebut yang tesnya negatif tapi sebenarnya positif karena tidak terdeteksi, dia bisa menularkan di dalam ruangan itu, apakah di pesawat terbang, kereta api, di bis, dan juga di kapal laut misalnya. Slide selanjutnya, Mbak Yasmi, coba satu lagi barangkali. Iya, silakan, Prof. Mik. Sebentar. Nah, kalau gitu tes antigen tuh nggak ada gunanya. Ada. PCR tidak ada manfaatnya. Adalah tadi katanya yang negatif kok masih bisa positif. Jadi tes-tes tersebut besar sekali manfaatnya untuk menemukan yang positif. Tadi Dr. Lia maupun Pak Sony mengatakan yang positif ini yang berbahaya.
Kenapa yang positif harus segera diisolasi ketat? Kenapa saya mau mengatakan kata ketat? Karena walaupun diisolasi mandiri, kadang-kadang banyak yang tidak patuh. Kita melihat di televisi bahwa orang-orang yang diisolasi di hotel-hotel ternyata berkerumun di lobi, terutama tamu-tamu asing. Jadi begitu, jadi tes-tes tadi bermanfaat untuk menemukan yang positif. Yang positif segera diisolasi, ya, supaya jangan menularkan, ya. Nah, yang kita khawatirkan kalau itu adalah ada virus mutasi baru tadi yang penularannya lebih cepat, jadi harus isolasi yang ketat. Yang ketat. Nah, bagaimana kalau yang negatif? Yang negatif, hati-hati, jangan happy. Karena tadi mungkin sebenarnya dia positif, tapi tidak terdeteksi oleh tes-tes tersebut. Karena kemampuan deteksi tes-tes tersebut terbatas antara sekitar 80-95, ada yang bilang 70-95, pokoknya tidak ada yang 100%. Artinya kalau ada 100 orang negatif yang sudah dites, yang ada di dalam kereta api, kan semua negatif katanya. Di bis juga katanya negatif, di kapal, di pesawat udara. Mungkin 5-20 orang sebenarnya positif, masih bisa menularkan orang lain, tapi dia tidak sadar, orang lain juga tidak tahu karena tidak terdeteksi. Slide terakhir barangkali Mbak Gesmi, mungkin supaya ini kata kuncinya, penutupnya. Nah, jadi sudah kami sudah terlanjur nih. Kami sudah terlanjur mudik, ya. Kami ya. Tapi gimana nih? Selama sudah berterlanjur mudik, sudah berkerumun selama mudik, ya. Sudah wisata lebaran juga, kami harus bagaimana? Atau kami tidak mudik ya, kami enggak berkerumun, tapi kami khawatir keluarga kami diserang COVID. Kenapa? Karena di sekitar kami banyak pemudik dan banyak yang berwisata. Jadi kami harus bagaimana? Ini pesan kunci saya kira untuk tolong disebarkan oleh teman media ya, bahwa kalau ada orang pulang mudik atau pernah berkerumun 1 jam lebih dalam jumlah banyak dan sekarang tinggal serumah atau merupakan tetangga Bapak Ibu, waspadalah. Sebaiknya disarankan periksa swab antigen atau PCR lebih bagus, laporkan ke ketua RT RW atau Satgas COVID di lingkungan masing-masing untuk dipantau. Tujuannya apa? Kalau positif segera diisolasi, kalau sakit segera diobat. Kedua, Bapak Ibu yang sudah baik yang mudik maupun tidak mudik, sudahlah jangan bepergian lagi kalau nggak perlu. Jangan berkerumun lagi lah, tobat saja. Yang sudah terlanjur berkerumun di Ancol, berkerumun di kereta api, tobat sudah jangan berkerumun lagi dimanapun saja. Sama saja, di mana ada orang berkerumun, di situ risiko tertular COVID sangat tinggi. Nah, kalau terpaksa bepergian karena harus bisnis, harus bekerja, atau banyak berbicara dengan orang-orang yang aktif di luar rumah, ya, kantor atau di mana, selalulah pakai masker yang benar, yaitu menutupi hidung dan mulut, tidak longgar, tidak melorot, bahannya juga jangan terlalu tipis. Banyak yang masih tidak memakai masker, banyak juga yang memakai masker tidak menutupi hidung dan mulut, banyak yang longgar, melorot, atau bahannya terlalu tipis sehingga tembus. Jangan lupa cuci tangan, sering cuci tangan dengan air sabun atau desinfektan setelah berpergian atau selama berpergian. Misalnya di angkot, di bis, di kereta api, di taksi, di eskalator, di pasar, di mal, di kantor, di sekolah. Dan yang paling penting ini, kalau belum vaksinasi COVID, segera cari layanan vaksinasi terdekat, terutama lansia. Tetapi sekarang sudah fase 3, bukannya lansia, lansia publik pun sudah boleh. Tapi tentu mungkin tidak semua lokasi. Cari informasi segera, daftar segera, terutama lansia. Tolong dibantu, didaftarkan, diantar, supaya bisa diimunisasi. Tolong kalau ada lansia tetangga kita atau saudara kita atau teman kita, dibantu. Karena lansia ini kadang-kadang tidak mendapat informasi, tidak ada yang mengantar, takut dan segala macam. Dan ini juga pesan yang sangat penting, kalau Bapak Ibu yang pulang mudik, yang pernah berkerumun lama 1 jam, ada demam, batuk, pilek, sesak, diare atau keluhan lain, segera berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter dan periksa untuk kemungkinan COVID dengan PCR, supaya kalau sakit segera diobati, kalau perlu diisolasi-isolasi yang ketat, yang benar, ya, sehingga betul tidak menularkan ke orang lain, sehingga tidak akan sakit berat, tidak akan masuk ICU, ya, tidak akan meninggal. Kira-kira demikian Mbak Gesmi, ya, itu mendukung sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sony maupun Dr. Lia tadi. Makasih Mbak Gesmi. Ya, baik, terima kasih Prof. Miko. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan. Harusnya dengan penjelasan ini masyarakat juga sudah harus paham, jangan lengah.
jangan berkerumun, karena kita itu harus menjaga orang di sekitar kita dengan menjaga diri kita sendiri. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi ini. Saya akan bertanya lagi tentang paparan dari Prof. Miko. Kita akan jeda dan berbincang kembali bersama ketiga narasumber kita. Dan untuk itu tetaplah bersama KB. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini... Penyakit. Ah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Benar nggak, bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoax dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya, masih bersama saya Gesmi Sitanggang dalam dialog produktif Kabar Kamis. Dan langsung saja kita akan mulai lagi dengan Pak Sony. Dan saya ingatkan kembali kepada media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk para narasumber kita, rekan media dapat mengirimkan pertanyaan melalui aplikasi Slido dengan tagar hashtag disiplin prokes. Jangan lupa sertakan nama dan media Anda berasal serta dan pertanyaan itu akan ditujukan ke siapa. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan, saya tujukan kepada Pak Sony. Pak Sony, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Prof. Miko soal bagaimana kita harusnya membatasi mobilitas kita, jangan berkerumun, dan juga masyarakat jangan abai kepada COVID-19 ini. Karena COVID-19 bukan hanya isapan jempol belaka, meskipun Anda sudah divaksin, tapi itu bukan menjadi jaminan bahwa akan bebas dari virus COVID-19. Pak Sony, kalau melihat kondisi tadi sempat sebenarnya disinggung oleh Dr. Lia, bahwa kondisi kita ini memungkinkan nanti kondisi terburuknya adalah seperti yang ada di negara India. Nah, untuk sejauh ini, sudah strategi apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk menghadapi lonjakan-lonjakan kasus COVID-19 yang akan datang? Ya, jadi Mbak Gesmi, apa yang disampaikan, dipesankan oleh Bapak Presiden, yang disampaikan Dr. Lia, Prof. Miko tadi, itu tentu didasarkan pada data dan fakta. Ya, apakah Indonesia mungkin terjadi lonjakan kasus yang luar biasa?
Ya sangat mungkin karena data menunjukkan mobilitas penduduk meningkat drastis kemarin ya. Terus kemudian yang kedua kita tahu bahwa terjadi penurunan protokol kesehatan. Di dashboard monitoring perubahan perilaku kami kan kelihatan tuh terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Lalu yang ketiga kita melihat kurva ya. Kurva kasus harian menurut provinsi, kabupaten, kota maupun menurut pulau. Untuk Sumatera itu jelas sekali, di Sumatera terjadi lonjakan kasus harian yang luar biasa. Nah ini menunjukkan bahwa ada potensi gelombang kedua. Tetapi secara nasional kinerja kita masih baik ya, yang ditunjukkan dari penurunan kasus aktif, yang ditunjukkan juga dari penurunan kasus harian, positivity rate yang turun dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat daerah per daerah, itu ada tantangan karena ternyata sekitar 13 provinsi mengalami kenaikan kasus harian. Lalu kemudian kalau kita perhatikan apa hal yang terpenting? Hal terpenting adalah memitigasi dampak, mengurangi risiko dampak dari ketidakpatuhan yang terjadi kemarin. Kami senantiasa mengajak masyarakat agar sadar, ya sadar betul bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan adalah senjata utama kita menghadapi pandemi ini, didukung oleh 3T dan 3M. Nah, untuk memitigasi dampak kemarin, maka sesuai dengan instruksi Bapak Presiden juga sudah jelas sekali, instruksi Pak Kasatgas juga jelas sekali bahwa dilakukan testing secara masif bagi para pelaku perjalanan. Jadi mereka yang teridentifikasi melakukan mudik, kemudian berkerumun dan seterusnya dilakukan testing secara masif. Tujuannya apa? Testing itu kan tujuannya untuk mengetahui siapa yang punya virus ini supaya dia tidak menularkan yang pertama, dan kedua menolong nyawanya, karena sedini mungkin kita bisa memperoleh mereka yang terkonfirmasi positif, kita bisa menyelamatkan lebih awal. Lalu kemudian setelah testing, maka harus dilakukan upaya tracing, pelacakan terhadap mereka yang pernah kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif tadi. Jadi ini dilakukan. Lalu kemudian, Pak Kasatgas, Bapak Presiden kan berkali-kali menyampaikan bahwa kita harus memperkuat PPKM Mikro. Itu penting sekali. Kenapa? Karena surveillance yang paling efektif, ya pengawasan, pengamatan, terus kemudian melihat kasus per kasus itu paling efektif dilakukan di level komunitas ya. Jadi masyarakat berpartisipasi aktif bukan sebagai objek saja tetapi juga sebagai subjek dalam pengendalian COVID-19. Nah, di komunitas ini sudah mulai nih muncul inisiatif-inisiatif yang luar biasa. Misalkan ya, memberi tanda bagi mereka yang baru melakukan mudik, mencatat mobilitas orang keluar masuk. Orang yang baru masuk bepergian dari jauh kemudian diwajibkan untuk tes. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya di komunitas, ya didukung oleh puskesmas setempat. Jadi itu yang kami lakukan. Dari sisi pencegahan, kita terus mengedukasi masyarakat untuk 3M. Lalu kemudian dari sisi penanganan kesehatan, testing dan tracing secara masif. Dan yang ketiga kita juga mendorong agar masyarakat itu segera mau divaksinasi. Untuk treatment, penanganan kesehatan, sudah disiapkan, kan ada skenarionya tuh kalau di dalam penanganan kesehatan. Saat bed occupancy ratio di bawah 50%, itu kan kondisi normal yang diberlakukan. Tetapi antara 50-70% ini kan diamati terus, ya. Maka ada strategi-strategi sampai nanti misalkan di atas 70%, termasuk mengkonversi ruang perawatan non-COVID menjadi COVID, membuka rumah sakit lapangan, dan seterusnya. Itu sudah disiapkan oleh teman-temannya Bu Lia ini, yang tentunya berharap jangan sampai terjadi. Karena kalau terjadi, beban di fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan itu menyebabkan kelelahan yang luar biasa, dan akibatnya juga berdampak terhadap penanganan para pasien. Jadi kita sudah menciptakan atau menyiapkan langkah-langkah mitigasi, terutama para dokter juga sudah menyiapkan, Kementerian Kesehatan dan juga penanganan kesehatan di Satgas COVID. Tetapi yang paling penting sekarang kita juga melakukan testing dan tracing secara masif. Tentunya pemerintah daerah ini yang punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut, Mbak Gesmi.
Ya, baik, terima kasih Pak Sony. Ya, tracing dan testing sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga sosialisasi terus dijalankan, vaksinasi juga sudah berjalan dan akan saat ini udah akan masuk pada tahap yang ketiga vaksinasi. Namun diingatkan supaya masyarakat justru jangan sampai abai meskipun sudah divaksin. Karena meskipun sudah divaksin, belum tentu Anda tidak akan terserang virus COVID-19. Ya, saya ke Dr. Lia. Dr. Lia, tadi Pak Sony sudah menyinggung sedikit tentang vaksinasi. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan pasien untuk pertama sekali jika nantinya mereka itu dinyatakan positif COVID-19? Seperti apa prosedur yang harus dilakukan? Karena kita tahu masih banyak saja masyarakat yang tidak tahu caranya untuk pergi ke rumah sakit untuk melakukan isolasi yang dengan prosedur yang baik dan benar. Ya, terima kasih Mbak Gemi. Mm-hmm. Jadi sekarang ini pemerintah kan banyak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ya. Kalau dulu masuk rumah sakit bergejala kemudian baru dilakukan pemeriksaan, sekarang ini banyak dilakukan screening terutama arus mudik ini. Nah, apabila seseorang dinyatakan positif, biasanya yang kita anjurkan adalah mereka datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, jadi di sana ya, jadi mereka tuh bisa datang apakah itu ke puskesmas, apakah itu ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau kira-kira bergejala atau misalnya ternyata dianggap ini masuk angin aja atau pilek-pilek biasa, itu kadang-kadang kan mendiagnosa diri sendiri. Sebaiknya datanglah ke fasilitas kesehatan. Nanti di sana akan dipilah. Kalau memang ternyata gejalanya itu ternyata lebih besar daripada itu, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Dan ini nanti selanjutnya akan, kalau memang bergejala berat atau sedang, maka disarankan untuk dirawat di rumah sakit. Artinya puskesmas sebetulnya punya fasilitas untuk bisa mengantar pasien tersebut ke rumah sakit. Tetapi apabila gejala ini sudah dirasakan ya, yang paling mudah kan gejalanya itu adalah demam, kemudian mungkin pilek-pilek, batuk, sesak napas apalagi, diare, itu adalah yang paling sering, atau tidak merasakan rasa atau bau, itu segera saja datang ke rumah sakit. Nanti kami yang akan men-screening lebih lanjut. Apabila kami anggap ini adalah pasien yang perlu dirawat, maka kami akan data untuk masuk dirawat. Tetapi apabila gejala ringan, kami inginnya bisa mendapatkan bantuan dari rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet atau tempat-tempat yang sudah didedikasikan oleh pemerintah daerah sebagai tempat perawatan. Kalau memang ada keluhan berat, baru masuk ke rumah sakit ini gunanya untuk mengatur ya, supaya tidak rumah sakit penuh tetapi penuhnya dengan pasien-pasien gejala ringan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi masyarakat jangan takut. Kalau positif, jangan langsung menyembunyikan diri di rumah. Datanglah dulu, karena kadangkala ada yang merasa tidak apa-apa, tapi waktu difoto dadanya atau foto ronsen, ternyata sudah ada gejala-gejala pneumonia misalnya. Nah, ini adalah indikasi untuk dirawat. Jadi bukan stigma, ya, lapor kepada RT. Tadi Pak Sony sudah menyampaikan, skala kecil itu sangat bermanfaat. Jangan karena Anda positif, Anda ketakutan, tidak ingin diketahui siapapun. Ini akan merugikan diri sendiri. Ya, jadi segeralah lapor karena Anda itu adalah peran kunci supaya tidak menularkan kepada orang lain, terutama di rumah, dan juga supaya Anda tahu apa yang harus dilakukan terhadap diri Anda. Gitu ya. Jadi saran kami adalah kalau Anda positif, lapor pada RT, pada RW, atau fasiankes terdekat. Itu yang mungkin bisa saya sarankan. Iya. Baik, Dr. Lia. Sebenarnya memang masyarakat tidak perlu untuk berpikir bahwa kalau positif COVID-19 akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Justru dengan Anda pergi ke rumah sakit dan Anda melakukan tes apakah Anda positif atau negatif, ini dengan cara ini bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya, Dr. Lia, kalau kita lihat memang pemberlakuan protokol kesehatan untuk di rumah sakit sendiri seperti apa pada saat menangani korban-korban atau mereka yang terindikasi positif COVID-19. Contohnya saja jenazah. Ini bagaimana teknis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menanganinya? Ya, jadi pemerintah dan profesi, organisasi profesi telah membuat protokol dari mulai bagaimana men-screening. Jadi pasien masuk rumah sakit itu bagaimana cara kita memilah mana yang COVID, mana yang bukan COVID. Bahkan sekarang gejala COVID dengan hasil lab yang negatif pun kita tetap harus perlakukan sebagai COVID juga, karena sekarang kan banyak juga yang gejala-gejala yang tidak jelas begitu.
Nah, rumah sakit akan mengikuti protokol yang ada. Nanti setelah itu apabila pasien tersebut memang perlu dirawat, perlu sampai ya jangan sampai ya sebetulnya sampai meninggal, kita juga ada untuk protokol khusus. Nah, biasanya ini yang penting adalah bagaimana rumah sakit mengkomunikasikan protokol ini kepada pasien dan keluarganya. Seringkali keluarga pasien merasa bahwa tidak diberikan informasi yang jelas. Nah, pasien berhak untuk menanyakan informasi ini. Jadi misalnya, kalau dirawat kan tidak boleh tengok atau tidak boleh ditunggu. Kalaupun ditunggu misalnya hanya untuk yang anak kecil saja dan penunggu harus diperiksa juga PCR-nya. Nah, hal-hal semacam ini perlu dikomunikasikan dengan baik. Mudah-mudahan rumah sakit sudah bisa menjelaskan dengan kalimat yang sederhana, termasuk di dalamnya pada waktu pengelolaan pemulasaran jenazah. Karena apa? Yang dikhawatirkan adalah, yang pertama, kalau memang kita tidak bisa mengelola jenazah, bisa menyebabkan adanya penularan. Tetapi kalaupun misalnya itu sudah dilakukan pemulasaran yang baik, sudah ditutup dan sebagainya, yang kita khawatirkan kalau dimakamkan secara biasa adalah justru kumpul-kumpul orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi saya sangat tidak menginginkan adanya kasus lagi seperti yang terjadi di beberapa daerah. Rumah sakit dihancur-hancurkan, dokter dimarah-marahin, kemudian kamar jenazah juga akhirnya terjadi keributan. Itu saya tidak mengharapkan hal ini terjadi. Mari kita sama-sama saling paham. Semua ini dilakukan untuk melindungi kita semua, melindungi keluarga pasien, melindungi petugas, dan ini gunanya untuk menekan angka positif COVID-19. Nah, kami saling menghormati kalau misalnya memang ada kegiatan, artinya keagamaan dan sebagainya, itu bisa dilakukan dalam jarak jauh ataupun misalnya setelahnya. Nah, ini yang mudah-mudahan kami menghimbau betul pada masyarakat. Jangan sampai hal ini terulang. Komunikasi adalah hak Anda. Kalau memang belum mendapatkan penjelasan yang baik, silakan Anda bisa berhubungan dengan asosiasi rumah sakit misalnya, atau misalnya ke Satgas COVID, sampaikanlah bahwa kami belum mendapatkan penjelasan yang jelas misalnya. Jangan langsung main membuat keributan, apalagi di rumah sakit. Kami pernah mengalami, Mbak Genis, bahwa ada ICU yang dirusak oleh sekelompok masyarakat. Coba bisa dibayangkan. Setelah itu pasien-pasien dalam sana seperti apa? Nah, ini jangan sampailah terjadi, karena kita juga di sini ingin melindungi semua masyarakat. Bukan untuk memenjarakan, tetapi adalah untuk mengisolasi supaya virus ini tidak kemana-mana. Cukup di rumah sakit saja kita isolasi sampai virusnya hilang. Kami menjaganya di situ. Nah, kami ini bukan garda terdepannya. Garda terdepannya masyarakat. Dari hulu sudah diinstruksikan bahwa jangan sampai membuat adanya potensi menular. Nah, kalau misalnya terpaksa sudah di rumah sakit, kami menjaganya. Tapi setelah dari rumah sakit, mau kemana lagi? Nah, itulah yang kami harapkan. Jadi mari kita kerjasama dari hulu sampai hilir, kita sama-sama siaga, tapi ingat bahwa ada batas. Ada batas, ada ketidakmampuan rumah sakit apabila memang sudah melewati angka yang tadi kami sudah sebutkan, sampai 7.000, 10.000 pasien sehari, nampaknya rumah sakit kita sudah pasti akan kewalahan. Jadi mari kita jaga sama-sama supaya kita tidak terjadi seperti di India. Mungkin seperti itu, Mbak Gemis. Masyarakat, sebaiknya kita melakukan komunikasi dengan baik dan benar, dengan sopan tentunya. Masyarakat jangan langsung marah-marah jika tidak mendapatkan penjelasan yang cukup jelas menurut Anda. Karena kita tahu sebenarnya tenaga kesehatan itu sudah melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin untuk membantu. Garda terdepan adalah Anda. Anda seharusnya menjaga diri Anda dengan baik sehingga kita juga bisa membantu para tenaga kesehatan ini supaya pekerjaan mereka juga bisa lebih ringan. Kita harus bergotong royong agar bisa keluar dari pandemi ini. Ya, sekarang kita akan mendengar penjelasan dari Prof. Sujat Miko. Ya, Prof. Miko, tadi sudah dibahas soal vaksin. Nah, jika ada keluarga yang ingin kembali ke Jakarta, Prof. Miko, dan mereka sudah swab antigen, Prof. Miko, apakah ini menjadi suatu hal yang bisa dipastikan bahwa mereka bisa bebas dari virus COVID-19? Karena banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat tersebut meyakini bahwa mereka tidak akan tertular virus tersebut.
Ya, terima kasih Mbak Gesmi. Jadi tolong teman-teman media sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih belum kembali ke Jakarta maupun yang sekarang tidak mudik tapi kekhawatiran. Jadi ada 5 pesan utama di samping tadi yang ditanyakan oleh Pak Gesti. Pertama, kalau pernah berkerumun walaupun di kereta api, di kapal, di bis, ya di pesawat udara, apalagi ya berkerumun selama wisata lebaran, walaupun tidak mudik ataupun para keluarga yang tidak mudik tapi berkerumun di tempat wisata dan di pasar Tanah Abang sebelum lebaran dan juga berikutnya, hati-hati. Kemungkinan dari 6 orang, kemudian Bapak Ibu ada sebagian yang sudah tertular virus COVID tetapi tidak terasa gejalanya, tapi bisa menularkan pada orang tua kita, pada anak kita, pada cucu kita, pada ponakan kita. Lalu jadi bagaimana? Kalau para pemudik, ya sebaiknya begitu mudik, kemudian atau tetangga yang pernah berkerumun, segera periksa swab antigen atau PCR, lapor ketua RT/RW, Satgas untuk Satgas COVID itu dipantau. Kalau sakit juga tadi sesuai anjuran Dokter Lia. Nah, lalu gimana? Kami kan sudah negatif, Prof. Bahkan ada surat keterangan negatif. Surat keterangan negatif hanya menunjukkan bahwa ibu pada waktu diperiksa belum tertular COVID atau karena tes itu kepekaannya hanya 80-95% dari 100 orang yang punya surat keterangan bebas negatif COVID itu, sebenarnya 5-20 orang masih positif tapi tidak terdeteksi oleh alat itu dan masih bisa menular. Kalau itu nggak ada gunanya dong tes COVID. Ada gunanya untuk mencari yang positif tadi. Yang positif segera supaya diisolasi, diobati, segala macam. Jadi tetap yang baru pulang atau pernah berkerumun, periksa PCR atau swab antigen. Nah yang ketiga, sudah jangan bepergian lagi, jangan berkerumun lagi. Nah kalau terpaksa berkerumun, ya terpaksa bepergian maksud saya, ya banyak bicara dengan orang lain, pakailah masker dengan benar, nutup hidung dan mulut, jangan longgar, ya tidak melorot, bahkan bahannya jangan terlalu tipis. Ya, jangan lupa. Nah, bagaimana vaksinasinya? Itu tadi vaksinasi penting sekali, segera dilengkapi. Yang belum segera dilengkapi, saya sudah vaksinasi 2 kali, boleh berkerumun? Tidak, karena vaksin perlindungannya antara 65% sampai 94%. Artinya kalau ada 100 orang yang sudah divaksin 2 kali, itu kemungkinan masih bisa kena, antara 6 orang sampai 35 orang masih bisa tertular COVID, masih bisa sakit, bahkan ada beberapa yang meninggal. Jadi nggak ada gunanya dong vaksin? Ada. Kalau tidak divaksin kemungkinan tertular 100%. Kalau tidak divaksin ya 100% bisa tertular, tapi kalau divaksin kemungkinan kecil, hanya tinggal 6% atau sampai 30%. Jadi yang belum vaksin terutama lansia segera dibantu, ya bantu di sana untuk supaya karena banyak orang lansia yang tidak mendapat informasi, tidak tahu kemana harus pergi, tidak ada yang ngantar ya sebagainya, sehingga mereka dan yang berisiko memang lansia. Dan kalau Bapak Ibu yang pulang dari mudik ya maupun yang tidak mudik tapi sering berkerumun, kalau ada demam, batuk, pilek, sesak diare atau sesak dengan diare, segera berobat, jangan diobati sendiri. Mudah-mudahan bukan COVID. Tapi kalau COVID, mumpung masih ringan bisa diobatin oleh timnya Dokter Lia sehingga tidak akan lebih berat, sehingga tidak akan masuk ICU, tidak akan meninggal. Bayangkan kalau itu yang meninggal adalah saudara kita, orang tua kita, nenek kita, itu betapa sedihnya. Jadi jangan lupa, tetap jangan berkerumun, ya. Kalau terpaksa berkerumun di kereta api, kapal, di pesawat udara, segera periksa PCR atau swab antigen, ya. Setelah itu jangan lagi berusukan kemana-mana, pakai masker yang rapat, ya. Cuci tangan, pakai sabun, pakai desinfektan selama di jalan, ya. Vaksinasi lengkapi, kalau demam, batuk, pilek, sesak diare, segera berobat. Itu pesan-pesan inti dari saya. Ya baik, Prof. Miko, sebenarnya memang vaksinasi ini sangat penting sekali dan sebaiknya masyarakat jangan lagi menolak vaksin karena vaksin ini bisa mengurangi gejala akibat Anda terpapar virus COVID-19. Nah Prof. Miko, jika banyak masyarakat yang hari-hari ini yang sudah terpapar virus COVID-19, banyak juga yang lengah. Nah selain kita melakukan prokes, perlu juga adanya asupan gizi tentunya. Nah sebaiknya apa makanan dan minuman yang tepat kita konsumsi untuk menjaga stamina kita agar tetap baik?
Betul sekali. Kalau yang sedang sakit, jangan berpuasa, puasa Syawal maupun kemarin. Kemudian makan 3 kali, mau 4 kali boleh. Itu lengkap. Lengkap itu artinya ada nasinya, ada lauknya. Lauk tidak usah yang mewah. Lauknya pokoknya ada proteinnya. Proteinnya ada 2 macam. Ada protein dari hewan, misalnya ayam, telur, ikan. Ditambah dengan protein nabati, misalnya tempe, tahu itu dari nabati. Ditambah dengan buah dan sayur, ya. Kemudian kalau pagi hari, kalau sempat, ya, kalau bisa pakai baju yang tipis, jangan tebal, keluar dari rumah, kena mendapat sinar matahari sekitar 1 jam tergantung teriknya matahari. Kemudian kalau bisa jalan kaki di luar di komplek, ya. Tapi kalau takut ya di rumah aja, gerak badan sampai berkeringat, ya. Itu akan membantu memperkuat daya tahan. Tetapi tetap tidak bisa mengalahkan protokol kesehatan tadi. Itu hanya melengkapi saja. Tetap harus, jadi mentang-mentang jangan, wah saya sudah makannya bagus, olahraga bagus, saya seorang olahragawan, nggak usah pakai masker. Tetap kena, banyak olahragawan yang segar bugar dalam waktu singkat sudah meninggal gara-gara itu. Ya, tetap pakai masker, jangan berkerumun, vaksinasi, tetap itu ya. Kalau demam batuk pilek segera berobat. Sama, mau yang sehat keker, apalagi yang nenek-nenek, mohon maaf, yang eyang dan kakek itu lebih-lebih lagi. Kira-kira gitu Mbak Gesmi. Ya, baik Prof. Wiko, memang masyarakat sesuai dengan tema hari ini adalah kencangkan protokol kesehatan. Meskipun Anda sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, Anda olahragawan, tapi itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa Anda tidak akan terpapar virus COVID-19. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Ini sudah ada banyak pertanyaan dari media yang masuk ke aplikasi Slido kita. Ya, kita masuk untuk pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Lia. Dr. Lia, pelayanan di rumah sakit tentu saja tidak hanya untuk pasien COVID-19. Lalu bagaimana dokter melihat ini jika dihubungkan dengan ketersediaan layanan? Silakan, Dr. Lia. Ya, terima kasih Mbak Gemi. Betul bahwa yang tadi sebelumnya saya pernah sampaikan, tempat tidur COVID yang sebelumnya kita memang dedikasikan COVID, sebagian besar telah kita konversikan menjadi pasien non-COVID. Nah, tetapi dengan adanya himbauan sekarang ini, kita harus siap-siap. Jadi kita sudah mulai memilah lagi nih. Jadi sekarang rumah sakit sudah mulai memilah bahwa yang dirawat di rumah sakit adalah yang betul-betul. Artinya untuk non-COVID ya. Yang non-COVID ini benar-benar yang butuh perawatan. Nah, ini juga akan merugikan juga sebenarnya. Sehingga kegiatan-kegiatan elektif, elektif ini artinya bukan yang darurat gitu ya, kita mulai kita longgarkan lagi, kita perpanjang lagi. Karena apa? Harus menyiapkan antisipasi untuk 2 minggu lagi ini. Jadi kita sudah diwanti-wanti oleh Kementerian Kesehatan maupun Satgas, dalam 2 minggu ke depan ini kita harus lebih menyiapkan lagi tempat tidur. Jadi tidak bisa kita isi semuanya dengan dengan pasien-pasien non-COVID yang artinya yang sedang ya, yang seperti sekarang ini. Nah, jadi kita sudah mulai hanya merawat pasien-pasien yang berat-berat saja. Nah, mudah-mudahan tidak sampai harus kita benar-benar totally mengkonversikan jumlah tempat tidur non-COVID ini menjadi COVID. Ya, seperti yang tadi disampaikan kan kita sekarang baru 30% bornya. Tapi kalau makin naik terus yang non-COVID-nya kan makin tersingkir. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Jadi sekarang memang ancang-ancang rumah sakit sudah mulai memilah yang berat-berat saja lah yang akan kita prioritaskan. Nah, jadi saya sih berharap 2 minggu, 3 minggu, kalau dalam sebulan ini ternyata kita memang lepas ya dari kondisi ledakan tadi, kita akan kembali lagi menerima pasien non-COVID seperti semula. Seperti itu. Ya, baik Dr. Lia. Nah, pemirsa, tadi Dr. Lia sudah menyampaikan bahwa sebenarnya tenaga kesehatan itu sudah bersiap-siap. Nah, mari kita bantu tenaga kesehatan supaya mereka tidak terlalu berat untuk pekerjaannya. Ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Mari kita menjaga diri kita supaya mereka juga merasa terbantu untuk melewati pandemi ini. Ya, pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Sony. Pak Sony, pelanggaran prokes pasca lebaran cukup tinggi. Gimana cara mengatasinya? Langkah strategis seperti apa? Dan apa perlu sanksi tegas untuk pelanggar? Silakan Pak Sony. Ya, jadi gini Mbak Gemis, bahwa orang itu kan untuk patuh terhadap protokol kesehatan, yang pertama dia harus punya pengetahuan. Dan pengetahuan itu terus-menerus kami berikan melalui berbagai saluran komunikasi.
ada namanya duta perubahan perilaku yang menjadi pasukan infanteri kami, bekerja door to door, menemui masyarakat. Ada juga melalui media sosial, media online, media cetak, dan bantuan teman-teman media ini luar biasa untuk mensosialisasikan kenapa orang itu diminta patuh sadar terhadap protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi pengetahuan masyarakat yang tinggi saja itu tidak cukup. Karena sekarang itu sudah lebih dari 99% sebetulnya orang Indonesia tahu. Nah, yang jadi tantangan adalah motivasi untuk melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Jadi, makanya seperti Dr. Lia, Prof. Miko itu juga kita tahu bahwa sebagian besar perokok itu tahu risiko merokok ya. Tahu, tetap. Tapi kenapa mereka tetap melaksanakan perilaku berisiko itu, ya kan? Nah, jadi oleh karenanya bagi mereka yang sulit tadi, maka ada fungsi pembinaan. Di dalam posko desa itu kan ada namanya fungsi pencegahan, kita lakukan edukasi, ada fungsi penanganan, tapi ada fungsi pembinaan. Nah, menjalankan kepatuhan terhadap protokol kesehatan nggak bisa hanya sekedar memberi pengetahuan, tapi juga harus memberi motivasi pada mereka agar sadar dan juga melakukan sanksi atau melakukan pembinaan bagi mereka yang berkali-kali tidak. Jadi sudah dirancang dan itu diserahkan sebetulnya dari mulai sanksi adat, sanksi sosial, sampai sanksi pidana bagi mereka yang tidak mendukung kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ya, baik Mas Lodi. Memang pelarangan, aturan-aturan sudah diterapkan ini kembali lagi kepada masyarakat. Apakah masyarakat sadar dan mau ikut bekerja sama sehingga mematuhi peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah? Ya, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mamat untuk Prof. Miko. Prof. Miko, semenjak ada vaksin, apakah ada penurunan signifikan pasien COVID? Silakan Prof. Miko. Ya. Sebenarnya penurunan yang ada sekarang belum dipengaruhi oleh vaksin saja. Tetapi pada petugas kesehatan itu sangat menurun drastis. Dulu petugas kesehatan banyak sekali yang meninggal, hampir 500 kalau nggak salah. Dengan adanya vaksinasi pada petugas kesehatan yang diprioritaskan, maka angka penurunan kesakitan pada petugas kesehatan menurun drastis. Nah, bagaimana kepada halayak ramai? Pada follow up penelitian yang dilakukan oleh Balitbank antara Januari sampai Februari, Maret kalau tidak salah tahun 2021 ini, bahwa mereka yang sudah divaksin dua kali itu 94% terlindungi, ya. Dan artinya hanya 6% yang tertular, yang masih bisa tertular COVID. Artinya bahwa pertama vaksin itu efektif. Walaupun belum bisa katakan benar karena cakupan belum tinggi. Yang kedua, kekhawatiran adanya varian-varian baru tidak mempan vaksin itu belum terbukti. Karena beberapa negara mengatakan varian baru masih mempan dengan vaksin kita yang kita pakai sekarang. Nah, jadi apa? Oleh karena itu, saya mengajak Bapak-Ibu sekalian media massa untuk menyebarkan, mengajak Bapak-Ibu yang belum divaksinasi, terutama lansia, ayo beramai-ramai datang ke tempat vaksinasi, mencari informasi apa bisa langsung begitu datang, langsung diimunisasi, kalau bisa lebih bagus sekali, karena tahap pertama untuk tenaga medis sudah selesai, untuk tahap kedua untuk penugas publik dan lansia ini juga hampir selesai. Fase ketiga sudah mulai untuk umum. Jadi siapapun ya tentu antara umur 18 sampai 59 tahun dalam keadaan sehat, tidak ada komorbid yang berat ya, bisa berjalan. Itu bisa, tapi tentu tergantung dari jatah vaksin di tiap daerah. Tapi pemerintah akan menyediakan gratis untuk semua 181,5 juta rakyat Indonesia dengan berbagai cara. Jadi vaksin terbukti sampai saat ini efektif menurunkan kejadian COVID pada yang sudah divaksin dua kali. Demikian. Ya baik, terima kasih Prof. Miko. Ya teman-teman media, demikian informasi dan pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab oleh ketiga narasumber kita untuk siang hari ini. Dan saatnya kita sudah masuk pada penghujung acara dan saya akan untuk mengakhiri dialog hari ini supaya terangkum dengan baik dan informasinya sampai ke masyarakat. Saya akan minta closing statement dari ketiga narasumber kita secara singkat saja, namun bisa jelas sampai dan bisa menjadi bekal untuk masyarakat di masa pandemi ini. Boleh mulai dari Pak Sony terlebih dahulu, silakan Pak Sony. Baik, terima kasih.
COVID-19 adalah penyakit berbahaya, apalagi bagi kelompok rentan. Maka kita harus melakukan pertahanan berlapis agar bisa menghindari penyakit ini. Pertahanan berlapis yang pertama menjadi tanggung jawab masyarakat, yaitu kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang kita kenal dengan istilah 3M. Jadi melindungi dari luar, ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Lalu kemudian pertahanan yang kedua dengan 3T, ikuti semua prosedur testing, telusur, dan juga kalau harus diisolasi maupun ditindaklanjuti. Lalu kemudian vaksinasi, gaya hidup sehat itu membangun pertahanan dari dalam tubuh kita. Jadi membangun pertahanan, benteng pertahanan di luar tubuh penting dilakukan dengan 3M dan 3T. Membangun pertahanan dalam tubuh kita dilakukan dengan vaksinasi dan juga pola hidup yang bersih dan sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sodi. Selanjutnya Dokter Lia. Silakan, Dok. Ya, yang saya ingin ingatkan bahwa virus ini tidak kelihatan oleh mata. Jadi virus ini betul-betul ada di sekitar kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi setiap orang memang harus lebih hati-hati. Jadilah kita bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga jadilah untuk melindungi lingkungan kita. Bila kita positif, tapi kita tidak tahu, atau bahkan kita misalnya positif tidak bergejala, kita masih melakukan kegiatan tanpa 3M tadi, tanpa protokol kesehatan, maka kita akan membuat lingkungan kita menjadi tercemar oleh virus. Jadi mari kita jaga lingkungan kita. Ya, jadi Anda harus lebih bijak ya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Memang bosan. Sudah lebih dari 1 tahun kita harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Tapi percayalah, semua pencegahan itu akan lebih baik, lebih berarti daripada kalau kita sudah sakit. Jadi mari kita sama-sama tetap ingat protokol kesehatan. Jaga diri Anda, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Lia. Dan terakhir, Prof. Sujatmiko. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Terutama bagi yang tadi mungkin belum menangkap pesan secara keseluruhan, mungkin saya singkat saja. Pokoknya yang pernah berkerumun ya atau takut tertular, segera periksa PCR atau swab antigen ya untuk menentukan apakah positif atau negatif. Kalau positif segera diobati ya untuk kemudian diisolasi dan sebagainya. Nah, yang negatif itu sekitar 5-20% kemungkinan dia positif tetapi tidak terdeteksi oleh alat itu. Jadi hati-hati, jangan merasa aman ya, merasa tidak bisa menularkan, masih bisa menularkan orang lain, bahkan masih bisa timbul gejala kemudian kalau tertular dari orang lain. Yang ketiga, walaupun sudah divaksin, tetap pakai masker, maskernya yang rapat, jangan longgar, jangan melorot ya, dan jangan tipis, karena kalau yang divaksinasi pun masih bisa risiko tertular antara 6% sampai 35%. Dan begitu, kalau bisa di rumah tetap makan yang lengkap, ada lauknya dari protein dari hewani, ikan, ayam, telur, ditambah dengan tempe, tahu ya, dan berolahraga di sinar matahari sampai berkeringat sekitar setengah jam ya. Kemudian kalau setelah keluar rumah cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, jangan berkerumun, dan kalau demam, batuk, pilek, sesak, dan diare, segera berobat ke dokter, puskesmas, atau ke rumah sakit. Begitu Mbak Gesmi. Baik, terima kasih Prof. Miko, dan terima kasih untuk semua narasumber hebat pada hari ini, yaitu Pak Sony, Dokter Lia, dan Prof. Sujatmiko. Semoga informasi tadi bisa sampai ke masyarakat, dan masyarakat bisa mengaplikasikannya, menerapkannya pada kehidupan saat ini dengan kondisi new normal, bahwa kita harus terima memang kondisi pandemi ini tidaklah mudah, tapi kita yakin dengan kita bergotong royong kita bisa melewatinya. Ya, terima kasih semuanya untuk narasumber yang telah bergabung dalam dialog Kabar Kabis KPCPEN pada hari ini, dan selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan untuk kita semua.
Ya, perayaan Hari Raya Idul Fitri kali ini harus kita lalui kembali di tengah pandemi COVID-19. Sekalipun kita tetap menjalankan tradisi Lebaran, kita harus tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak buruk dari kegiatan Lebaran yang saat ini kita jalani. Dan untuk itu semua, elemen masyarakat perlu bekerja sama untuk mendukung upaya pencegahan penyebab penyebaran virus corona. Terakhir, tetap disiplin dalam protokol kesehatan, bergotong royong menjaga diri, menjaga sesama, dan menjaga Indonesia dengan 3M. Menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan tidak lupa mencuci tangan. Sekali lagi, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021. Mari kita tetap semangat untuk bangkit, optimis, dan gotong royong bersama-sama hadapi pandemi menuju Indonesia sehat dan ekonomi bangkit. Terima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung bersama kami. Saya Gesmi Sitanggang, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bangkit, kita bangsa yang tangguh. Tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini ya, terima semua. Kasih semuanya, mohon maaf. Tuh, katanya. Dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.